Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bangga Gamer Channel, guys. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kali ini gue ada di game Play Together lagi. Nah, dan di video kali ini gue akan menukarkan lagi koin hatinya ya guys, menukarkan dengan furnitur-furnitur Valentine yang terbaru. Nah, dan juga gue akan beli rumah mewah yang terbaru ya guys. Tapi sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya guys. Oke, sekarang kita lihat dulu koin hati gue udah terkumpul berapa ya. Nah, ternyata udah terkumpul 2900 koin hati, mantul sekali guys. Dan kita pilih-pilih dulu gue akan tukarkan dengan furnitur apa ya guys. Oh ya guys, kita tukarkan aja dengan yang paling mahal ya. Nah, jadi furnitur ini guys yang paling mahal harganya 1680 koin hati ya. Ini namanya mesin gulali hati. Okay, kayaknya ini keren guys. Langsung aja kita tukarkan, mantul sekali. Jadi kita dapat furnitur gratis ini ya guys, mesin gulali hati, mantul, mantap betul. Nah, nanti kita akan lihat ya guys, kita review furnitur ini apakah bisa bikin gulalinya nanti guys. Pastinya bakalan bisa ya, karena ini namanya mesin gulali guys. Okay, dan gue akan tukarkan sama satu item lagi ya. Kita tukarkan dengan furnitur atau item apa ya. Oh, ini aja guys, item celana ya. Kalau di video sebelumnya gue udah menukarkan bajunya, sekarang celananya guys, biar lengkap ya, celana hati. 630 koin hati. Okay, ini dia guys, celana hati ya. Okay, dapat item gratis lagi ya guys. Nah, jadi sisa koin hati gue tinggal 590 lagi ya. Kita kumpulkan lagi aja guys. Nah, sekarang kita coba pakai dulu celana yang udah gue tukarkan tadi. Ini dia guys, celana hati. Jadi udah lengkap ya itemnya. Bajunya udah punya sekarang, udah punya item celananya ya, mantul sekali guys. Okay guys, sekarang kita review mesin gulalinya ya, dan juga sekalian gue akan beli rumah mewahnya guys. Nah, udah nyampe rumah gue ya guys, dan rumah gue masih kardus guys. Karena gue masih baru-baru memainkan Play Together ini ya guys. Nah, jadi gue sekarang mau beli rumahnya guys, rumah terbaru yang mewah ya. Kita langsung aja pilih-pilih dulu rumahnya. Nah, ini dia rumahnya, ada banyak pilihan ya guys. Wow, bagus-bagus ya guys rumahnya, jadi bingung untuk memilihnya. Jadi gue akan beli rumah yang baru yang mana ya guys. Kita beli rumah yang ini aja lah guys, yang harganya 10.800 star ya. Okay, ini guys lumayan keren juga ya rumahnya. Rumah atap orange 2 lantai, mantul sekali guys. Sekui, kita langsung aja beli rumahnya. Ini dia guys rumahnya, sudah gue beli ya, mantul sekali. Rumah atap orange 2 lantai, rumah 2 lantai dengan atap orange yang segar, mantul. Wow, ternyata dikasih item lainnya juga guys, kita dikasih motif pohon-pohon, mantul. Apakah masih dapat lagi? Masih dikasih juga ternyata guys item untuk di dinding ya guys, berwarna coklat, mantul. Nah, masih ada lagi guys, sekarang dapat keramiknya ya, atau lantainya berwarna hitam. Jadi semuanya dapat 4 ya guys, rumah dan 3 item lainnya. Okay, sekui, sekarang kita masuk ke rumah baru kita guys, ke rumah 2 lantai ya.
Selamat atas rumah barumu, pasti belum ada perabot di rumah barumu. Walau kamu pindah rumah, perabot yang sebelumnya tetap masih ada. Oh, jadi masih ada ya guys, gak bakalan hilang. Bisa mengambil perabot dalam mode edit, hias rumahmu dengan cantik. Nah, ini dia guys, rumah gue udah auto jadi rumah mewah ya, keren sekali. Dan kita lihat isi dalam rumahnya. Ini dia guys, gue udah masuk ke dalam rumahnya dan sangat luas sekali ya, mantul guys. Dan di sini ada satu ruangan, mantul. Dan di sini tangganya untuk ke lantai yang atas ya guys. Ini dia, gue sudah di lantai atas. Dan kalau di lantai atas cuma segini ya. Nah, bisa sambil lihat pemandangan juga ya. Tapi yang paling luas lantai yang di bawah ya guys. Okay. Masih kosong ya guys, belum ada barang-barangnya. Nah, sekarang kita lihat mesin yang tadi yang udah gue tukarkan dengan koin hati ya guys. Mesin gulali ya. Nah, ini dia guys, langsung aja kita simpan. Simpan sebelah mana ya? Di mana aja lah, bebas dulu ya guys di sini. Nanti gue akan rapihin lagi. Dan juga kita simpan akuarium ini guys. Nah, kalau furnitur akuarium ini gue dapat gratis pas lagi mancing ya guys. Gue akan simpan di sampingnya aja. Okay. Bagus ya guys, akuariumnya sangat besar dan panjang. Nah, jadi ini guys, gue udah simpan dua furnitur ya. Ini adalah mesin gulalinya. Wow, keren sekali guys. Lucu juga ya. Oh, ini bahannya guys. Gulali hati pink, ada gulali hati kuning dan gulali hati ungu ya. Kita coba yang rasa strawberry dulu. Nah, kalau yang rasa strawberry ini nanti jadi gulali berwarna pink ya guys. Kita langsung aja beli 9 star guys harganya. Okay, terus bagaimana guys cara bikin gulalinya? Kita lihat dulu dari tas kita. Ini dia. Oh, ini bahan-bahannya ya, udah gue beli dua bahan guys, strawberry dan gulanya. Dan cara bikinnya bagaimana? Oh, mungkin diklik dulu ya guys. Nah, terus klik lagi. Nah guys, akhirnya lagi dibikin ya. Okay, ini dia, sudah jadi gulali berwarna pinknya. Mantul, kamu berhasil memasak gulali hati pink. Kita langsung mainkan sekarang. Nah, ini dia guys, bentuknya gulali love ya. Dan kita makan. Okay, masih bisa dimakan ya guys. Kita coba lagi makan. Nah, sampai berapa kali kita makan lagi guys? Udah kedua kali tadi dan ini yang ketiga kali. Okay, jadi tiga kali baru habis ya gulalinya. Kita lihat dulu handphone kita dapat apa guys. Ada tanda merahnya. Oh, dapat gem ya, lumayan. Kita ambil dulu. Okay, sudah guys. Nah, sekarang gue akan bikin lagi gulalinya ya. Kita akan coba yang rasa apa ya guys. Yang rasa lemon aja, yang berwarna kuning ya guys. Nah, kalau ini 7 star ya, lebih murah. Okay, dan sekalian aja belilah yang ini guys, yang berwarna ungu ya, rasa anggur guys. Nah, kita bikin yang kuning dulu, lagi proses. Dan ini dia guys. Okay, masih sama ya bentuknya love. Ini yang rasa lemonnya, mantul. Kita coba makan sekali aja guys. Dan gue akan bikin lagi ya guys, yang berwarna ungunya, yang rasa anggur. Nah, kita tunggu lagi guys. Okay, ini dia yang rasa anggur berwarna ungu. Nah, jadi gulalinya ada tiga rasa ya guys, rasa strawberry dan juga lemon, terus anggur. Dan gulalinya bisa kita simpan untuk nanti ya guys. Jadi nanti kalian bisa makan juga di luar sambil pamer. Nah, dan kayaknya ini akuariumnya bisa kita isi ikan ya guys. Kita coba simpan ikan makarel. Nah guys, gue sudah simpan di akuarium. Tapi gue coba simpan ikan yang lain, nggak bisa ya guys.
cuma bisa satu. Tidak dapat, apa tadi bacanya? Tidak dapat dipilih, coba lagi setelah menghapus. Nah, kenapa ini nggak bisa guys? Ada yang tahu, nanti kalian komen ya. Nah, jadi mesin gulalinya ternyata lucu dan keren ya guys. Bisa langsung bikin permen gulalinya, mantul. Dan untuk rumah barunya nanti gue akan isi furnitur-furniturnya ya guys. Okay, untuk video kali ini jadi cukup sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian bisa terhibur. Jangan lupa di like, di komen, di share videonya ke teman-teman kalian dan tentunya juga di subscribe. Maaf jika ada salah-salah kata yang gue ucapkan. Saya Banggali Gamer pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.